Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Saung RDS. Kali ini saya akan buat sebuah stempel yang ini. Jenis otomatis warna merah. Ini langsung kita print. Ini ukuran kecil, 1,5 cm. Untuk yang disemprot yaitu bagian yang ada hasil printnya, yang ini, jangan yang di belakangnya. Oke, ini sudah kering. Ini stempelnya kecil, jadi saya langsung buat dua buah seperti ini. Oke, ini coba yang ini. Nah, ini bisa. Oke, untuk plastik mika ini aslinya lembaran ya, ukuran F4. Jadi ini sudah sisa-sisa pakai, sudah banyak dipotong seperti ini. Dan untuk mengikat kertas kalkir supaya tidak bergeser, saya menggunakan stiker ini. Jadi ini bisa kita potong seperti ini untuk mengikat kalkir yang ini agar tidak bergeser saat dicetak. Oke, Mas Bro, ini sudah siap kita cetak masuk mesin press. Mesinnya yang bawah. Oke, dan ini adalah hasilnya. Ini menggunakan stiker transparan yang ini, dan yang ini menggunakan plastik mika seperti ini. Oke, masih menggunakan cara yang sama, dan ini hasilnya. Tinggal kita potong dan isi tinta. Jadi untuk stempel yang seperti ini, saya biasa gunakan cutter untuk memotong karena bentuknya tidak rumit. Seperti ini. Untuk cara pengisian tinta, saya biasa menggunakan cara seperti ini. Jadi posisi tinta ada di atas, jadi memudahkan penyerapan seperti ini. Jadi untuk cara, silahkan cari cara yang terbaik. Dan di tempat saya biasa menggunakan cara seperti ini. Oke, lihat, sudah langsung menyerap dan tinggal kita bersihkan menggunakan tisu. Dan untuk tisu harus menggunakan tisu yang bersih, jangan menggunakan tisu yang bekas ini ya, karena ini warnanya beda, ini biru, jadi si warna nanti hasilnya berantakan seperti ini. Sebelumnya ini disetel dulu, jangan sampai muter mundur ya. Oke,
remnya jangan terlalu banyak ya. Sudah. Jadi jika sudah seperti ini, jika kita menempelkan dengan lem besi, ini jangan buru-buru dibalik ya. Takutnya masih ada sisa lem yang belum mengering, jadi akan mengalir ke sini, akan merusak hasil dari stempel yang ini. Ya, biarkan dia betul-betul mengering. Jika sudah mengering, kita tes di tisu. Seperti ini. Takut ada sisa tinta, tinggal kita tes di kertas HPS. Jika hasil masih kotor, bisa kita bersihkan menggunakan tisu kembali seperti ini. Oke. Bos, hasilnya yang ini. Mudah membuat stempel. Jika kurang paham silahkan dibuka video di channel Saung RDS. Semuanya lengkap, tinggal pakai, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jempol biru.